izin 1981 tambang dicabut, selamat tinggal perusahaan abal-abal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, pada tahun 2022 setidaknya ada sebanyak 1981 izin usaha pertambangan, atau disingkat IUP. Di antaranya yang dicabut adalah untuk IUP mineral sebanyak 1.680 perusahaan dan IUP batu bara sebanyak 301 perusahaan. Sementara itu, sampai dengan Desember 2022 terdapat setidaknya 443 perusahaan yang pencabutan IUPO-nya dibatalkan. Di antaranya adalah 359 perusahaan mineral dan 48 perusahaan batu bara. Pemerintah membuka kesempatan jika ada perusahaan yang klarifikasi, prinsipnya pemerintah bersifat terbuka, kami adil saja. Kalau ada yang dicabut ternyata salah, kami akan pulihkan kalau perusahaan menjelaskan kewajibannya, ungkap Dirjen Minerba Ridwan Jamaluddin dalam konferensi pers, Selasa 31 Januari 2023. Ridwan menjelaskan, pencabutan IUP pertambangan itu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada yakni Perpres 21 tahun 2022. Intinya saat ini hasilnya perusahaan-perusahaan yang bagus saja yang akan terus bekerja. Perusahaan abal-abal kita selesaikan, tandas Ridwan. Dari Jakarta, redaksi Bernas Televisi Live Streaming, melaporkan.